Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, ketemu dengan channel saya lagi di Kisah Petani. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan teman-teman. Nah, yaitu karena emang cuacanya ini panas terus, sering panas teman-teman. Jadi bawang merah itu pertumbuhannya agak lambat. Makanya saya referensi obat agar bawang merah itu pertumbuhannya itu nggak lambat. Pupuk daun untuk apa ya, agar bawang merah itu tidak kerdil teman-teman, karena memang cuacanya itu sering panas. Jadi penyiramannya juga harus rutin, paling enggak 2 hari sekali atau 3 hari sekali teman-teman, tergantung dari bedengan tersebut. Dan untuk pupuk daunnya teman-teman, agar pertumbuhan bawang merah itu tidak lambat, agar normal, saya pakai pupuk daun ini teman-teman. Pakai ini. Dan tak mix sama ini teman-teman. Ini. Pakai Ultradap dan G14. Kemarin-kemarin bawang merah saya juga begitu teman-teman, agak kerdil. Dia lambat pertumbuhannya, makanya tak kasih pupuk daun itu teman-teman. Dan hasilnya setelah 1 kali penyemprotan, alhamdulillah bawang merahnya udah mulai ada perubahan, udah mulai berkembang. Dan kalau di mix, dosisnya yang Ultradap kasih 3-4 sendok, yang G14 satu tutupnya teman-teman. Tapi kalau ragu, mending di rolling teman-teman. Untuk hari ini penyemprotan G14, saat besok pakai Ultradap teman-teman. Dan untuk fungisidanya saya pakai ini teman-teman. Tapi sama ini, sama Diten untuk fungisida teman-teman. Dan untuk obat daun ini teman-teman juga bisa dimik dengan insektisida lainnya teman-teman. Mungkin itu teman-teman referensi obat dari saya, semoga bermanfaat. Bagi mau teman-teman yang mau nanya-nanya, di silahkan masukkan di kolom komentar di channel saya Kisah Petani. Baik teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya di Kisah Petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.